Jangan lupa Pak Barudin minyaknya. Akan segera dimulai dan segera dilaksanakan. Didampingi dari senjata, dari Polres, juga dari kejaksaan. Adapun barang bukti yang dimusnahkan dari berbagai tindak pidana umum itu ada 5 unit handphone, kemudian 4 unit timbangan, kemudian 4 juta senjata tajam, kemudian ada juga jenis kaca seberat 0,50 gram, kemudian juga ada sabu-sabu seberat 13,66 gram, juga barang bukti lainnya berupa kaos, buku rekapan nomor togel, kemudian juga kartu remi, juga senjata tajam yang digunakan dalam tindak pidana tersebut. Bahwa tentunya ini merupakan pemusnahan barang bukti tahap kedua selama tahun 2023 di Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Ini jalan tak berapa bulan ya Pak? Yang terakhir itu di bulan September, yang pertama di bulan September, kemudian ini kita laksanakan di bulan Desember. Yang paling menonjol tetap apa, Pak? Yang paling menonjol tetap di narkotika, Pak. Narkotika, karena dari tahap pertama yang kita musnahkan sampai saat ini tetap menjadi yang paling menonjol perkara ini.